Gum terbesar bola sepak yang dimainkan di antara kedua-dua pasukan. Pelbagai cerita, pelbagai drama sudah pun kita dengar. Bagaimana jangkaan yang tertinggi boleh kita katakan untuk perlawanan pada malam ini, sambil tumpuan pada gerakan Bergson da Silva terus menghantar ke hadapan. Tapi diasak. Belum ada tiupan whistle daripada Nazmi. Bergson cuba mendapatkan jaringan awal. Masih lagi Bergson. Belum settle down pasukan Selangor. Untuk sepakan penjuru di bawah satu minit, Rudy. Ya, memang kita melihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh pemain JDT itu sendiri. Gandingan di antara Arif Aiman dan juga Bergson begitu menarik. Bagaimana mereka menekan dan memberikan masalah untuk pertahanan pasukan Selangor. Tegang di minit yang pertama. Sudah ada pemain yang menolak di antara satu sama lain. Sambil kelihatan Alexander Jakwa yang mengalami sedikit kecederaan. Mengharapkan Nazmi dapat mengawal perlawanan ini dengan baik, Rudy. Ya, memang sini kita lihat bagaimana terjahan yang dilakukan oleh Bergson. Kalau kita saksikan, itu adalah bola 50-50 untuk kedua-dua pemain. Dan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Bergson sebentar tadi. Pastinya Nizam Jamil tidak mahu kehilangan pemain ini. Antara, boleh kita katakan, enjin tengah. Ya, Coach Nizam Jamil tidak ingin kehilangan pemain seperti Alexander. Kad kuning untuk Fazri Mazan. Mungkin kerana ada insiden, Rudy. Ya, memang betul. Ada insiden yang dilakukan oleh Fazri Mazan sebentar tadi. Kita lihat bagaimana kekasaran ataupun bagaimana beliau melakukan kekasaran ke atas Arif Aiman. Jadi sepakan penjuru pertama untuk Joe Darul Takzim. Di awal permainan masih lagi ada sesuatu diperkatakan. Perlawanan masih terlalu awal. Dan kita tidak mahu kad kuning yang seterusnya dilayangkan, Rudy. Ya, memang agak betul. Tegas kita melihat bagaimana Nazmi mengawal pemain-pemain ini. Memang tegas. Kerana ini adalah final. Jadi semestinya beliau ingin perlawanan ini dengan sempurna sekali. Akan diteruskan sepakan penjuru. Belum tamat pergeseran antara pemain-pemain. Sememangnya suhu perlawanan meningkat di awal permainan. Mereka tidak menunggu masa, terus di minit pertama mereka meningkatkan suhu permainan. Kini Shane Lowry dan Sharon Azim yang dipanggil, Rudy. Ya, memang kita lihat bagaimana ada sedikit ketidakpuas hatian untuk kedua-dua pasukan ataupun pemain ini. Tidak mahu provokasi-provokasi yang menyebabkan mana-mana pasukan kehilangan pemain. Dan Nur Ar-Rawabih dan juga Alvin Fortes yang sudah pun mengambil posisi. Herbert Fernandez dijatuhkan. Kita mahu menonton perlawanan yang berkualiti. Serang-menyerang di antara kedua pasukan. Teruskan, kata pengadil Habati Fernandez. Dengan percubaan sambil ada asakan ke atas Syarul Nazim. Cukup-cukup tinggi intensiti perlawanan pada malam ini, Rudy. Ya, memang kalau kita tengok bagaimana tackle yang dilakukan oleh Bergson ke atas Syarul Nazim sebentar tadi. Sepatutnya pengadil menghentikan perlawanan ataupun memberikan sepakan percuma kepada pasukan Selangor. Tetapi play on yang diberikan oleh pengadil sebentar tadi. Dan mujur gerakan itu tidak disempurnakan dengan jaringan yang dihasilkan oleh Herberti. Bounce.